Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di depan seng yang bertuliskan "Mohon maaf, sedang ada pekerjaan simpang temu Lebak Bulus." Jadi di sini kalau lihat desainnya akan ada tangga yang menuju ke arah seberang, ke arah Transmart. Masih Transmart nggak ya? Nanti konsepnya itu seperti CSW ataupun simpang temu Duku Atas. Nah, ini belum dikerjakan, baru hanya seng-seng saja yang ada di sini. Kita tunggu saja ya, nanti perkembangannya seperti apa. Ini adalah proyek Sky Bridge-nya. Fokus masih ada di sini. Bisa kita lihat itu sengnya berbeda ya. Nah, proyeknya ini tangganya sudah dicor. Dan ya, kemungkinan masih di sini menyelesaikan proyeknya. Mungkin masih ada pengecoran-pengecoran. Nih, yang tadi saya bahas adalah sengnya berbeda. Jadi untuk Skybridge itu oleh Abadi Prima Inti Karya, sengnya putih, merah, dan hitam. Adapun yang simpang temu ini putih, kemudian ada aksen biru muda dan biru tua. Kan berbeda berarti yang kontraktornya. Jadi kita tunggu aja ya nanti seperti apa ke depannya. Karena nanti kalau jadi yang seberang sana bisa melalui simpang temu. Beda dengan yang Skybridge dari Point Square menuju ke MRT. Di sini dari sisi yang lain ya. Ini tiang panjangnya belum ada perkembangan untuk pengerjaannya, tinggal persiapan menunggu material untuk penyambungan dari tiang panjang yang sudah jadi ini menuju MRT Lebak Bulus Crab. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan segera selesai agar nanti tidak perlu lewat bawah lagi untuk para penghuni di Point Square dan juga para pengguna MRT yang turun di Lebak Bulus Crab. Oke, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar. Terima kasih.